Kemudian Pangandaran, Pangandaran ini karena memang ekonominya pariwisata, sudah sangat ketat. Yang boleh ke Pangandaran harus sudah rapid test. Jadi kalau itu artinya ajuan dalam AKB-nya sudah sangat lebih ketat. Yang tadi saya sampaikan itu adalah AKB tanpa rapid test, yaitu nanti bertahap kan. Tapi Pangandaran memutuskan lebih ketat lagi, yaitu selama bisa pakai rapid test, membuktikan surat sehat, saya kira itu juga kami izinkan. Karena kuncinya bukan penyeragaman aturan, tapi logika bahwa yang akan dibuka itu betul-betul sesuai protokol kesehatan.